Apa kabar, sahabat semua? Bagaimana cara menghitung berapa borongan tukang atau upah tukang membangun rumah? Pengerjaan sampai bata merah itu berapa ongkosnya? Dan kalau sampai finishing terima kunci, itu berapa ongkos untuk pak tukangnya? Tentunya, rumah minimalis sederhana dengan rumah minimalis yang banyak profilnya ada sedikit perbedaan untuk ongkos borongan tukangnya ya sahabat semua. Saya akan memberikan gambaran menghitung jasa borongan rumah yang mudah dipahami. Cara hitungan ini yang sudah dijalani bertahun-tahun salah satu tukang bangunan yang sudah biasa mengerjakan perumahan dan rumah warga di wilayah kota Metro Lampung. Sebagai sampel, rumah ini ukuran 6 meter x 8 meter tipe 48. Ada 2 kamar, teras, ruang tamu gabung ruang TV, dapur, dan 1 WC. Ongkos borongan tukang rumah ini, cara menghitungnya, kalau pengerjaan sampai bata merah itu harganya Rp350.000 per meternya. Jadi luas rumah itu dikali dengan harga per meternya, yaitu 6 kali 8 meter 48 meter dikali Rp350.000. Jadi ketemu borongannya sampai bata merah itu Rp16.800.000. Sementara kalau pengerjaan rumah sampai finishing selesai, harga borongan tukangnya itu Rp700.000 per meternya. Jadi luas rumah itu 48 meter persegi dikali Rp700.000, ketemu borongannya sampai selesai, rumah ini tipe 48 itu Rp33.600.000. Sementara kalau borongan lantai 2, yaitu ada penambahan 50% dari harga pengerjaan lantai 1. Ketemunya itu Rp1.050.000 per meternya. Jadi luas rumah ya, yang bagian atas ini lantai 2 misalkan sama luasnya 48 meter itu dikali Rp1.050.000. Jadi pengerjaan atasnya lantai 2 itu ketemunya Rp50.400.000. Seandaikan rumah tipe ini dibuat tingkat ya sampai lantai 2 dengan ukuran sama, itu ketemunya total itu Rp84.000.000 ya. Sahabat semua, tapi kalau untuk rumah yang ini ada tambahan sedikit untuk pengerjaan resplangnya. Meskipun ukuran luasnya sama, sama-sama tipe 48, karena banyak resplangnya, jadi ada penambahan ongkosnya sesuai dengan kesepakatan antara pemilik rumah dengan tukangnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa menjadi referensi sahabat semua yang akan membangun rumah, jadi tahu gambaran berapa ongkos tukangnya. Jika suka video ini, silakan like, subscribe, komen, dan share ya untuk sahabat semua.